Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Hijopers dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di sini. Tentunya kali ini Mimin mempunyai informasi yang mana datangnya dari Haiko van der Vecken dan si babang tampan Rangga Ajob. Terungkap sudah di sini ya guys. Ternyata Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken sudah menyebar undangan. Wah, semakin penasaran bukan? Maka dari itu simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Nah, tetapi sebelum lanjut ke topik pembahasan, yang belum bergabung dengan channel ini dipersilakan untuk tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru setiap harinya dari channel ini. Nah guys, melihat kemesraan di antara Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob, banyak sekali fans yang menanyakan kapan mereka berdua akan menikah. Hingga hal tersebut terdengar di telinga Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob sendiri. Nah, mendengar hal tersebut, Haiko dan Rangga Ajob akhirnya memberi tanggapan atau klarifikasi yang membuat para fans berbunga-bunga nih guys. Nah guys, tetapi sebelum melanjutkan topik pembahasan, Mimin pengen tahu dulu nih. Fans Hijop ini berasal dari kota mana saja? Absen di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Nah guys, jika kita lihat adegan-adegan yang disuguhkan oleh Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob di sinetron Samudra Cinta, memang sudah pastinya membuat kita semua penasaran jika mereka ini menikah ya guys. Akan tetapi selama ini tidak ada klarifikasi dari kedua pasangan ini, sehingga membuat para fans bertanya-tanya apakah mereka mempunyai hubungan atau tidak. Tetapi jika kita melihat kedua pasangan sejoli ini, tidak memungkinkan mereka tidak mempunyai hubungan yang spesial. Terlihat dari tatapan mata mereka saja sudah menandakan jikalau mereka ini memiliki perasaan satu sama lain. Nampak pada pandangan mereka yang penuh cinta ya guys. Dan tentunya menyikapi hal tersebut, para fans dan para kru Haiko van der Vecken dan Rangga Ajob akhirnya memberi tanggapan atau klarifikasi pasal hubungan mereka berdua yang kini dijalani. Dan ini adalah pertanyaan yang sering kali terdengar di telinga Haiko dan Rangga Ajob, kapan mereka akan menikah. Dengan kompak Haiko dan Rangga Ajob menjawabnya kalem saja, tahu-tahu menyebar undangan kan seru, ujar mereka berdua. Wah, apakah ini merupakan pertanda yang baik? Kita aminkan saja perkataan mereka tersebut ya guys. Wah, apakah ini adalah pertanda untuk hubungan Hijop ke depannya? Nah guys, sampai-sampai mereka ini berani sekali ya mengungkapkan hal tersebut di depan publik. Tentu saja kata-kata yang keluar dari mulut mereka berdua membuat para fans bahagia sekali, dikarenakan sudah sejak lama sekali para fans menginginkan atau menunggu mereka segera menjadi jodoh memang di tangan Tuhan. Tetapi apa salahnya jikalau kita mendoakan agar Haiko dan Rangga Ajob yang memang sudah benar-benar cocok menjadi suami dan istri. Dan seperti di sinetron yang kini tengah mereka bintangi,
sinetron Samudra Cinta. Mereka berdua sangatlah bak seperti pasangan sungguhan ketika beradu akting. Mereka juga berjodoh dikarenakan doa para fans yang tentunya selalu mendukung agar mereka berdua segera halal. Semoga saja Hopander Peken dan Rangga Ajob mengalami hal yang serupa seperti Siren Sungkar dan Kak Wisnu. Mereka berdua berjodoh berkat doa para fans yang selalu mendoakan mereka berdua menjadi pasangan suami dan istri. Saling menyayangi dan tentunya sampai saat ini hingga mempunyai momongan yang soleh dan soleha. Nah guys, gimana nih menurut pendapatkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.